Wow, ini calon almon-almonnya tuh sudah pada tumbuh ya. Ketok rap pemirsa matam, ketok kan? Tuh, banyak rek. Ini ada lagi, walah ini panen banyak ini tahun ini tuh. Halo pemirsa, Dutut gimana kabarnya nih? Welcome back to my Semak Belukar pemirsa ya. Ini aku ada di semak-semak. Ini semak-semak. Aduh, mau ngapain sih? Aku tuh hari ini tuh mau nyari pohon almondku yang kapan hari aku petik-petik bawahnya itu, karena ini sudah ada apa? Udah musim bunga dan enggak tahu juga ini apakah dia sudah ada buahnya apa belum. Jadi aku mau tak terutusan lagi pemirsa ya, mau tak cek apakah ada almondnya apa enggak. Ini aku lihat di sekitar sini nih, di dekat ini sebelah sini itu jalan tol pemirsa ya, tuh lihat di sana ini tuh jalan tol ya, tuh kalau tak liatin tuh banyak sekali ini. Aku ada di apa di situ tuh kayak bekas rumah kosong atau apa, aku nggak tahu ya. Nih di sebelah sini tuh jalan tol tuh di sana tuh banyak sekali mobil. Nah ini adalah pohon kacang almond juga nih, tapi ini tumbuh liar juga nih, tumbuhan liar ya. Tapi ini nggak ada buahnya pemirsa. Jadi itu gitu ya, aku rencananya tuh mau nyari pohon kacang almond yang sudah ada buahnya. Tak cek apakah ada apa enggak, kalau ada nanti ya alamat panen tahun ini banyak gitu pemirsa ya. Oke pemirsa, yuk sekarang kita cari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pemirsa. Ini takutnya aku di sini tuh sendiri, takutnya kalau ada pepean pemirsa ya. Ini udah sore juga sih, tuh lihat. Kayak gini yuk ya tempatnya, ih serem pora, ngeri kan tuh. Ih, ini ada pohon almond juga nih. Yuk kita cari yuk. Nggak ngarep. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pemirsa ya. Karena nanti kalau nggak di subscribe takutnya ada ini apa, totok utak. Oke, yuk sekarang kita cari buah almondnya. Jadi aku mau ke atas sini ya, nih. Jalan, aduh. Jalannya tuh naik ke sini pemirsa. Serem. Tuh di sini tuh dulu tuh kayak bekas rumah atau apa ya, nih ada tangganya lihat ya. Ngeri ya, takutnya tuh kalau ada ini pemirsa, cuma takutnya kalau ada orang-orang nggak jelas gitu loh, kalau orang-orang jahat bagaimana gitu. Tapi kayak sih nggak ada ya, coba sih kita kesini. Aku tuh takut sebenernya, tapi yopi aku penasaran. Oke, ini tempatnya yang dulu aku juga nemu buah tin tuh di sini juga ya. Saya pemirsa alon-alon. Tuh. Di situ tuh kayak ada tempat apa sih? Banyak sekali sampah-sampah dibuangin di sini ya. Aku takut ya. Tuh. Di sini tuh kayak ada sampah. Banyak dibuangin di sini. Tuh lihat. Ih, ngeri pemirsa ya. Apa sih ini? Kayak ada orang habis bakar-bakar. Serem, rek. Iya, ini adalah tempatnya. Serem banget pemirsa, lihat. Wah, ini kayak gini. Duh, ya ampun. Ini bekasnya pagar lah, bekas masker lah. Banyak asparagus, rek, di sini. Asparagusnya pada tumbuh, pemirsa, lihat. Nih. Banyak ya. Ngeri lah, semoga ya nggak enak. Ini ya. Ini bekas rumah ini dulu tuh. Semoga aja nggak ada setan. Kalau ada hantu kan aku juga bisa lari terbirit-birit ya. Nah ini ada pohon almond nih. Kira-kira ada buahnya nggak nih? Ini lihat nih. Ini pemirsa, di sini tuh banyak banget almond ya. Ini juga pohon almond, tapi yang ini nggak ada buahnya ini. Cuma pohonnya doang nih, daunnya sudah tumbuh. Tapi nggak ada buahnya. Nih tak liatin ke sini coba. Jalannya ngeri pemirsa yo. Itu di atas itu tuh jurang. Di sana. Nah, ini di sini nih. Ini pohon almond.
Tapi yang sini enggak ada. Oh, ada. Tuh. Oh, enak pemirsa nih. Nih. Ada sih, tapi tinggi banget, cuma 1 2 3. Nih. Ini sudah ada tunasnya nih, almond nih. Tuh almondnya ya, nih. Oh, ternyata almondnya sudah ada nih, pemirsa. Oh, cakep, Rek. Ini udah ada almondnya, nanti bisa dipanen ya. Tapi cuma sedikit pemirsa yang sini ya. Walah, yang sini cuma sedikit banget. Apa karena pohonnya cilik ya? Oh, ini ada. Ini pemirsa lihat. Nih. Tuh. Nih ya, almondnya sudah ada ternyata. Oh, yang ini banyak, Rek. Oh, wah, keh ternyata ada matane ra nyawang jane nih. Wah, banyak loh. Lihat-lihat. Ketok ra pemirsa, ketok kan? Tuh. Matane ra ketok sanu enak. Tuh kan? Banyak pemirsa almondnya, Rek. Oke, almondnya ternyata. Wah, seneng aku kalau banyak nih. Iya, ada asparagus. Nih. Udah ada asparagus, Rek. Godi nih. Duh, ini harusnya lumayan ya ini di ini. Diambil, tapi ntar aja lah. Belum banyak hujan soalnya. Aduh. Di situ tuh kayak ada tempat-tempat pembuangan apa gitu, pemirsa, serem ya. Itu tadi ini ada asparagus juga, keren. Di sini, nih almondnya wakeh ternyata. Sek, tapi nggak ketok warnanya hijau ya. Mana sih tadi? Tuh di atas-atas tuh. Ketok apa pemirsa, nak tanam ketok kan? Tuh. Tuh. Ini calonnya ini ya, almond. Ini juga nih ada lagi nih. Ih, banyak. Seneng aku. Nah, sebelah sini nggak ada ya? Nah, sini nggak ada pemirsa ini. Yah, payah. Nggak ada. Cuma itu doang. Oh, tapi di sini at least ada lah ya tuh. Nanti bisa dipanen. Oke lah ya. Yang sebelah sini kira-kira ada nggak ini? Aku tuh rada takut pemirsa ya, karena ini tuh kayak tempatnya tuh serem banget ya. Kayak ada rumahnya, bekas-bekas rumahnya psikopat gitu sih. Ih, serem ntar kalau aku diklemah nih terus diopo, ngeri. Ini kayak ada daun sembuan juga ya. Kayak banyak daun sembuan gitu loh. Tapi bukan. Yang sebelah sini nggak ada pemirsa, cuma godong itu. Oh ya, rana yang ini. Cuma kembangnya tok, tapi paling kembangnya dogogrok nih, cuma 1, 2, 3 doang tuh. Cuma bunganya tok. Yang sini nggak ada. Nggak ada pemirsa yang sini. Oke, kita ke depan ya. Biasanya tuh kalau di sana tuh ini ada bunga. Bunga apa ini? Tuh. Bunga turux bawux bukan ya? Di sini tuh serem banget pemirsa, lihat tuh. Cuma hutan-hutan kayak gitu ya. Di sana madrasah. Madrasah di sana. Jadi nanti aku kalau panen-panen kacang almond di sini aja ya, karena di sini banyak. Si aku tuh takutnya kalau kejelungup pemirsa, karena jalannya tuh sangat curam ya. Nih. Maaf ya. Pemirsa, mohon maaf. Ini loh kayak banyak sekali barang-barang dibuangin di situ, takutnya itu adalah tempat persembunyiannya apa penjual obat-obatan nggak jelas gitu, takutnya gitu kayak kerket gitu suaranya, Rek. Lihat kayak gini, serem pemirsa tuh. Ih, tiba-tiba kalau ada orang wah gitu terus diopo, hormon aku dikagetin gitu ya. Serem ini, lihat. Tapi ya ampun, sampai wakeh. Kayak gini tuh sampah-sampah apa ya? Heran deh aku. Bisa dibuain deh kayaknya, Rek. Takutnya tuh kalau ada orang gak jelas terus aku diperkaos gitu terus ya apa. Takut kan? Serem, eh. Ngeri pemirsa. Nah, ini di sini juga banyak sekali ini ya, bunga-bunga rondo kempling nih. Warnanya ungu. Ya, setelah kita turun aja yuk. Di aku nek kene. Ya, ada asparagus pemirsa, lihat nih. Asparagusnya akeh ya. Ini pemirsa. Udah gede-gede. Ini lagi. Ih, berarti ini udah banyak ya. Udah bisa ambil pemirsa tuh. Udah tumbuh semua, Rek. Ih, wakeh loh. Ini kayaknya bekasnya juga habis ada orang yang ngambil kali ini kayaknya.
Ini suara apa sih? Dari tadi kok kayak kerket, 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 kerket. Heran aku. Jangan-jangan suara hantu kali. Besok kita keluar dari sini, kita cari yang sebelah sana. Ada almondnya apa enggak? Serem pemirsa di sini. Tanahnya tuh kayak gimana gitu ya. Ini saya tak muduk saya pemirsa. Nih aku mau turun ke bawah situ loh. Aduh lewatin dire. Oh ini ada yang masih berbunga. Nih. Ini ada yang masih berbunga pemirsa, lihat. Oh ini masih sisa. Ini masih sisa-sisa tahun kemarin. Nih. Almond ini sisa tahun kemarin kira-kira ada isinya enggak ya? Kayak ini enggak enak isinya kopong iki mah. Ini malah cuma masih ada bunganya tuh. Tunasnya belum ada. Oh ya ternyata pohon almond kayaknya dulu di sini tuh kebun almond kali ya. Di sini kok tempatnya ini sih? Yuk coba kita ke situ pemirsa. Ini umatos banget loh ini. Enggak bisa di ini. Sek kita tak turun dulu aku. Aku udah sampai di tempat yang tadi itu. Ternyata banyak sekali asparagus pemirsa, lihat di sini. Nih. Ini bekasnya juga dipetik orang nih, lihat. Ada asparagus loh. Nih. Banyak, Rek. Tapi mambu pesing di daerah sini. Nih, asparagusnya. Gede-gede pemirsa asparagusnya yo. Ini bekasnya dipetikin orang ini kayaknya tuh. Nih, iya dipetikin orang bekasnya pemirsa. Nah, ya udahlah, berarti udah musim ya ini ya. Oke, nanti kita cari asparagus lagi. Ini juga masih kecil-kecil yang itu, yang sini-sini itu banyak nih. Ini loh, ini ada lagi tuh. Wah, ternyata banyak ya. Soalnya kemarin tuh ini pemirsa apa? Kemarin tuh habis ada hujan kan beberapa hari itu. Lumayan udah basah tanahnya, jadi asparagusnya tuh pada jebul ya. Ih, serem pemirsa di sini lihat tuh. Kayak gini-ginian tuh. Ngeri ya. Ya sih, yuk kita turun dulu. Ini bekas apa? Coba kayak gini. Ada. Nenek, ayo. Mambu telak pemirsa. Mambu tai. Tapi ya masuk nek tai nih. Mungkin telak ini kali ya apa? Teleknya ini apa? Garangan mungkin. Kayaknya bukan telak orang. Kalau orang kayaknya bukan deh. Sih ya, kita turun dulu pemirsa, disambung di bawah. Di atas itu ada pohon buah tin, tapi ini kan belum musim buah tin, jadi ya nggak ada. Oke, tak turun dulu lewat sini. Nih, jalannya. Lewat sini, pemirsa ya. Ini bekas apa sih dulunya, heran deh aku. Nih, ada tangganya. Coba. Di sini tuh ada dua pohon ini ya, kayak pintu gerbang gitu loh. Nih. Ih, ngeri, Rek. Jangan-jangan ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke dunia kegelapan kali ya. Ih, ngeri pemirsa. Sek, tak muduk ya, sebentar ya. Kita sambung di depan aja sana. Serem, Rek. Saat ini aku ada di pinggirnya pas jalan tol sebelahnya. Ini ternyata di sini ada pohon almond juga. Tapi tinggi banget pohonnya ini. Tapi banyak sekali almondnya nih. Tuh, almondnya banyak di atas. Tapi nggak ketok ya tuh, udah pada pentil tuh ketok kan. Nah itu di atas ya, cuma ini tinggi banget pemirsa. Jadi mungkin nanti kalau aku mau panen yang sebelah sini, aku membawa genter ya, alias bawa senggek itu, nggawa cutek. Biar nanti ini apa bisa tak ambil almondnya, karena kalau nggak ini aku manjat itu takutnya ntar aku jatuh. Terus ya apa. Sebelah sini tuh ya, ini jalan tol nih. Tak liatin ya, ini jalan tol tuh. Sebelah sini tuh jalan tol. Pas di sini jalan tol beneran. Tuh lihat. Jalan tol pemirsa, nah buah. Di sebelah situ tuh ada pohon buah aprikot tuh di sana. Tuh, tapi ya belum ini sih. Oh, di sini malah lebih ini almondnya nih. Pendek. Tapi aku nggak usah ke situ ya. Takutnya nanti ada polisi. Aku ntar di apa diparani polisi terus ya opo. Terus yuk kita ke sini aja, yuk kita ke atas. Kalau di situ tadi atas tadi kayak aku lihat ada pohon almond lagi. Jadi kita lihat pemirsa nih, lihat. Ih, ngeri ya. Ngeri pemirsa, ngeri. Tuh. Oke, mobil. Yang di sebelah sini belum ada asparagus ya. Yang di atas tadi tuh rada lebih lembab, jadi banyak ini apa asparagusnya.
Terus kita ke atas dulu, di sana tadi ada banyak pohon almond tuh. Ini depan sana tuh. Aduh. Cokrok ri pemirsa. Ini apa sih? Kayak curigen. Pas curigen pemirsa, isine apa, Cel? Nek duite ra. Kok gak enak. Kalau nek duite. Nek duite kan lumayan. Bekas apa ini gak jelas. Ya ampun, dasar ya. Terutusan naik kawiane. Ya wes sik tak ke sana. Oh, nyampe tuh depan ntar. Ini jalannya tuh ngeri pemirsa, takutnya tuh kalau ada ulo ya. Ada ini amat sih gelek konten ya, neng turut alas. Nah di bawah situ tuh jalan pemirsa, takutnya aku nanti kejelungup. Jadi kita nggak usah ke situ ya, tuh jurang soalnya. Ini ada pohon almond tapi kecil di sini. Ini nggak ada buahnya, ini cuma daunnya tok, ini nggak ada buahnya. Oke, kita ke sini. Di sini tuh kalau mau cari kacang almond tuh bebas ya, liar banyak. Ada kembang turuk bawo pemirsa nih. Iya, ini ada kembang TB nih. Ini bunga turuk bawuk ya namanya. Nih, tuh bunga turuk bawuk. Ini katanya bisa di ini ya, bisa apa namanya? Bisa dibikin teh ya, kalau di Indo tuh katanya bisa buat obat mengandung antioksidan atau apa gitu, aku nggak tahu. Tapi nggak usah lah ya, takutnya nanti mendemi malah ciloko. Ini ada asparagus banyak tapi bekasnya udah dipetik orang. Oh ya ampun, ini gede. Ini pemirsa, ketok ramah tanam nih. Ya banyak asparagus ya rek. Nih ketok lah, malah tugel. Ini tuh manis ya rasanya ya. Tak cobain ya sebentar. Ini tuh asparagus ini tuh mengandung banyak air loh. Jangan salah kalian. Tak cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh manis banget. Enak. Bonggolnya kayak ijek ya. Enak. Rasanya kayak pete. Babku mambu bariki mas iwes. Kaget aku ya Allah. Ternyata cuma batang pohon. Nih. Ada batang pohon, tak kira tadi lek gendruwo. Ada genderuwo atau gerandong gitu kan, nanti bisa dicaplok terus ya opo pemirsa. Gak ada asparagus lagi ya. Ya wes lah. Karena ini belum musim, jadi belum terlalu maksimal ya banyaknya ya. Ini ada pohon almond lagi. Tapi yang sini kayaknya gak ada ya. Nih gak ada yang sini. Coba kita ke atas ya. Ini saya tak kesana dulu pemirsa. Nah, jalannya curam, saya takut kepleset. Sebentar ya. Ini dia, aku udah nyampe. Nah yang sini banyak pemirsa, lihat tuh. Wow, ini calon almond-almondnya tuh sudah pada tumbuh ya. Ketok rap pemirsa matam, ketok kan? Tuh, banyak rek. Ini ada lagi, walah ini panen banyak ini tahun ini. Tuh, lihat ya. Ini juga sudah ada tuh. Tuh ya kan. Wah banyak pemirsa. Yang sini wakeh rek. Ini pendek-pendek banget ya kacang almondnya. Nih tuh ya kan, walah alamat, ini panen tuh, panen raya pokoknya tahun ini ya. Nih bener-bener banyak ya. Ih seneng aku pemirsa. Soalnya banyak banget kacang almondnya. Nih ya, ini adalah calon kacang-kacang almond tuh. Ini ya, tuh banyak banget. Ini kacang almondnya benar-benar liar pemirsa ya, alami, organik, nggak ada yang ini, pokoknya nggak ada yang nanam tukulan kabeh. Ini aku takut kepleset karena jalannya kayak gini loh, curam banget ya. Tuh di bawah situ juga itu jurang pemirsa, di sana jalan tol. Saya aku tak naik ke atas itu karena ada lagi. Aduh ya Allah, saya aku dia ini gojekan suket. Ini ada banyak bunga-bunga. Lagi tuh. Ini kacang almondnya pemirsa, wakeh rek nek kene. Duh, sik yo. Nih, ini cikal bakalnya tuh. Banyak banget rek, ya ampun. Gemes loh ini kalau sudah ini semua nanti. Aduh, ya ampun wakeh. Keren. Tanganku kena nopo iki? Sik, aku takut jatuh. Kalau jatuh aku enggak lucu ya. Nih.
Ini dia nih tuh akeh banget. Ini tuh bisa dimakan pemirsa ya, tapi kalau masih kecil kayak gini nggak tahu rasanya pahit mungkin. Mungkin kalau udah gede sedikit, dia itu ini kalau udah gede sedikit rasanya lebih enak ya. Rasanya kayak ini pemirsa, kayak mangga asam-asam gimana gitu. Nanti kalau sudah gede sedikit kita panen yang kacang almond muda juga ya. Karena kapan hari kan aku bikin apa? Kacang almondnya tak bikin sambel pemirsa. Enak banget. Matahari ini mencorong rek. Nih di sini rek, ya ampun wakah. Duh gemes. Semoga aja nanti nggak dipangani bajing ya. Tuh banyak banget loh. Ketok rek pemirsa. Ketok kana. Tuh. Duh ngeri dalannya delon toh. Celondakan koyok ngono kabeh pemirsa. Duh serem. Ini kayak gini tuh kalau ngenai moto terus ya apa kita coklat esek. Nah ngeri kan. Nih enak blendok eh. Nih blendok pemirsa alias getahnya ya. Tuh banyak banget. Aduh ya ampun, ini panen banyak pokoknya tahun ini. Sebentar di sini ke tempat apa sih ini, kalau tak anci ya ambruk borage. Pemirsa takutnya nanti ambrol. Ini apa sih ya, kayak pancian. Ini pemirsa banyak aku tuh takut kalau ambrol ininya. Ini soalnya ini terus longsor terus ya apa. Aduh semoga enggak ya. Ini lihat bawahnya tuh masian, aku tuh takut. Aduh ini pemirsa ya sabu buah kan nih tuh kan ya ampun wakeh loh. Duh seneng wes saya tak ngaleh dilihat tiba aku. Itu jalannya tuh bener-bener curam soalnya pemirsa, dek pereng-perengan gitu loh, ngeri kan. Wes pokoknya ini almondnya banyak banget ternyata. Duh seneng aku nih, kebun-kebun liarku pemirsa ya kan. Kebunnya sopot ya aku ya wes lah seperti itu pokoknya. Nih banyak banget almondnya rek. Tuh ya ada kacang almond tuh. Tuh udah pada ada tunasnya. Ya wes pokoknya gitu aja lah vlognya hari ini, gak usah panjang-panjang. Yang penting kalian terhibur sudah aku liatin apa update kacang almondku ini ya. Jadi biasanya sih panennya nanti kalau gak bulan Agustus ya September, akhir-akhir Agustus gitulah ya. Ini sebentar lagi musim asparagus, jadi aku mau panen-panen asparagus gitu ceritanya. Oke lah pemirsa ya, aku tak naik dulu ke atas nih, soalnya di atas masih ada lagi tak liatin ya. Oke yuk kita ke atas dulu, karena ini jalannya curam, aku takut kepleset. Sebentar ya, tak munggah sih. Allah pemirsa, akhirnya nyampe atas. Nah kalau udah sampai sini aman. Nih, ini juga banyak sekali apa kacang almond, tapi sebentar ya, tak kesini. Aduh Gusti ya Allah. Kalau yang sini ini bekas-bekas sisa tahun kemarin, masih banyak juga ini. Tapi ini yang kecil-kecil nggak ada ini pemirsa. Ini adanya cuma sisa-sisa tahun kemarin ya. Ini cuma dikit yang sini. Ada sih tapi nggak banyak nih, lihat. Nih. Ini ada nih tunasnya tuh. Jadi yang sebelah sini nggak terlalu banyak ya. Tuh. Ketok lah pemirsa, nggak ketok ya. Ada payah ini Sony. Nah itu udah. Dan ini ada lagi di bawah sini. Anginnya banter rek. Nih. Ini ada lagi tuh. Ini tunasnya ada lagi. Ternyata di sini juga lumayan tuh. Ini ada lagi. Wes pokoknya tahun ini kita panen-panen lagi ya. Kacang almondnya wakeh pemirsa, ndek kene sumprit. Duh seneng deh ya. Oke lah pemirsa, aku mau pulang, udah capek aku. Sampai ketemu di next vlog aja lah ya. Mungkin besok-besok kalian tak aja lihat update kacang kacang buah-buah yang lain, kayak buah aprikot atau apa gitu udah berbunga apa belum. Tapi kayaknya sih belum sih ya kalau yang liar, soalnya mereka tuh biasanya rada telat pemirsa. Jadi ya yowes. Oke pemirsa, sampai ketemu di next vlog aja lah ya, aku mau pulang.